Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya channel YouTube Lapak Merah Sumardiono Lumajang. Bagaimana kabarnya pemirsa? Baik-baik saja tentunya bukan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, pada kesempatan kali ini, edisi hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022. Kembali saya akan update video atau review tentang pesanan-pesanan dari pemirsa yang setia memesan pada Pandai Besi Lapak Merah. Nah, pada kesempatan kali ini, pesanan yang akan kita review adalah datangnya dari saudara kita atas nama Alvin Abror ya, yang ada di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Alvin Abror. Bagaimana kabarnya Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur? Mudah-mudahan Surabaya, Jawa Timur selalu damai, selalu aman ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Adapun Mas Alvin Abror ini yang ada di Surabaya memesan pada Lapak Merah, yaitu kerambit ya, kerambit karya dari Lapak Merah dengan sarung dari bahan kayu. Nah, agar lebih jelasnya, langsung saja pemirsa kita lihat ya bagaimanakah bentuk kerambit karya dari Lapak Merah. Nah, seperti ini dia pemirsa. Nah, ini adalah kerambit khas bikinan karya dari Lapak Merah ya, dengan sarung kayu ya. Nah, kita buka ya untuk lebih jelasnya pemirsa. Kita bacakan spesifikasi ada deskripsi dari kerambit ini ya. Nah, sama tak. Nah, adapun bahan yang kita gunakan pada kerambit ini adalah dari permobil ya, kita pipihkan ya. Untuk ketebalan kurang lebih sekitar 2,5 mili ya. Nah, ini tajamnya dua sisi pemirsa ya. Bagian luar tajam dan bagian dalam juga tajam. Nah, adapun untuk panjang sendiri total ya, jika ditarik garis dari pangkal handle ke ujung kerambit ini ya, sekitar 19 ya, 19 cm. Sedangkan jika ditarik garis mengikuti lengkungan dari handle ini ke ujung bilahnya sekitar 25 ya, sekitar 25 cm. Nah, sangat mantap sekali pemirsa ya. Handle dari kayu semua ya. Adapun cincinnya kita bikin bulat seperti ini ya. Bulat minimalis ya, tapi tetap terkesan mewah ya pada produk kerambit ini. Adapun untuk handle-nya yang kita gunakan adalah dari bahan kayu sono ya pemirsa. Kita politur warna coklat mengkilap seperti ini dengan motif sisik ya, sisik ular ciri khas dari Lapak Merah. Sangat mantap. Nah, adapun untuk sarungnya ya, sesuai dengan request dari pemesan minta dari bahan kayu ya. Ini sarungnya dari bahan kayu juga. Sangat mantap ya pemirsa, sangat elegan ya. Dari kayu sono ya, kita politur warna coklat mengkilap dan kita kasih motif seperti sisik ular seperti ini ya. Sangat mantap. Adapun untuk beratnya sendiri pemirsa, sekitar cuma 200 gram saja ya, sangat ringan ya, sehingga dipakai bergerakan juga cepat ya, sangat cepat dipakai bergerakan. Nah, mantap sekali ini ya, sangat mantap. Saya kirim hari ini juga ya buat Mas Alvin Abror yang ada di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya, tidak ada halangan apa-apa. Dan mudah-mudahan Mas Alvin merasa puas dengan hasil karya saya ini. Saya kirim hari ini juga ya Mas ya, ditunggu kedatangannya. Nah, bagi para pemirsa yang ingin memiliki unit kerambit seperti ini atau unit-unit yang lain dari Lapak Merah, bisa dibaca di deskripsi video. Di situ sudah saya cantumkan nomor WA yang bisa dihubungi dan juga beberapa toko online yang bisa dikunjungi oleh pemirsa sekalian. Di antaranya ada Shopee, Lazada juga ada, Tokopedia juga ada, Bukalapak juga ada. Terserah pemirsa
mau memilih toko online mana yang dianggap pemirsa paling disukai. Nah, pemirsa, jangan lupa juga untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe. Tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload. Dan jangan lupa juga untuk share, like, serta komennya agar channel saya tetap bisa berkembang. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bila. Salam satu bila.